Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabatku semuanya. Di depan kita ini sudah ada obat nyamuk ya. Pada video kali ini saya akan berbagi tip pemanfaatan abu dari pembakaran obat nyamuk ini ya. Terus tonton videonya sampai selesai. Karena mungkin belum banyak yang tahu ya pemanfaatan dari bekas abu pembakaran obat nyamuk ini ya teman-teman. Untuk teman-temanku semua yang baru saja menemukan channel ini ya, yang belum menekan tombol subscribe, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe, like, dan komentarnya. Baik teman-teman, di sini saya sudah memegang dari bodi motor ya. Ini bak bodi motor. Ini utuh, saya lihat di sini tidak ada lubang sama sekali. Gimana caranya ini? Akan saya pukul ya biar ada pecah atau lubang. Ternyata keras sekali ya teman-teman. Sekarang saya pakai pahat saja ini, dipahat saja biar ada lubang ya. Ini teman-teman sudah ada lubangnya ya. Di sini sudah saya lubangi sebesar ini lubangnya. Nanti kita akan tempel ya ini menggunakan abu penyamuk ini ya. Kita matikan dulu penyamuknya. Kemudian kita haluskan dulu abunya, kita haluskan. Rasa sudah halus ya, ini sudah halus ya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita siapkan isolasi dengan ini lem ya. Ini lem, kalau saya menyebut lem setan ini ya. Ini. Kita isolasi dulu lubangnya. Isolasi besar kalau ada ya, tapi saya punyanya isolasi kecil ya, seperti ini. Kita tutup lubang belakangnya sampai rapat. Lalu kita teteskan lemnya ya, kita dasari dengan pakai cairan lemnya. Kita taburkan abunya sedikit demi sedikit ya. Ratakan, kemudian kita tetesi lagi. Hati-hati jangan sampai mengenai tangan ya, ini kalau mengenai tangan ini terasa panas ini ya teman-teman. Sampai rata, kemudian kita tetesi lem lagi ya, kita tetesi lagi. Tunggu sampai mengering ya teman-teman. Kita ratakan ya, kita ratakan sampai rata. Kita buang bekas-bekas yang menempel ya. Ini lemnya sudah mulai mengeras ya teman-teman. Keras sekali ini ya teman-teman. Sangat keras sekali. Kita buang yang menonjol-menonjol ya. Untuk meratakan ini ya, kita amples ya.
kita pakai amplas yang kasar. Kemudian kita amplas ya dengan amplas yang lebih halus ya, supaya hasilnya rata dan halus. Seperti ini ya teman-teman hasilnya, tidak terlihat sama sekali bekas yang kita tempel tadi ya, karena ini masih basah ya teman-teman, catnya masih menetes ya. Seperti ini hasilnya, ditunggu sampai kering dulu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, pemanfaatan lem syaitan dengan obat nyamuk bakar ya, bisa kita ambil abunya. Mudah-mudahan tips yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.